www.almarkasari.com atau juga yang bisa didengarkan lewat radio komunitas kami, yaitu di Radio An-Nasiha pada frekuensi 107,5 FM. Marilah kita bersama-sama memuji sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita seluruhnya, dan di antaranya yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kemudian nikmat tetapnya kita istiqomah di jalan yang Allah ridai. Kemudian dari itu Allah telah menambahkan nikmat tersebut dengan mengumpulkan kita pada majlis yang penuh barakah ini, yang insyaAllah yakni dalam rangka Daurah Fikih Nasional, yang insyaAllah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Zulqarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah, yang mana beliau ini merupakan pimpinan Yayasan Markas Al-Amal Al-Islami dan juga merupakan Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan dan terlimpah kepada Nabi kita yang agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta Daurah Fikih Nasional yang hadir di Masjid As-Sunnah ini. Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara Daurah Fikih Nasional yang mana sebagaimana berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Ketua Panitia Daurah Fikih Nasional yang akan diwakili oleh Al-Ustaz Mustamin Musarudin LC, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua Yayasan Markas Al-Amal Al-Islami dan juga merupakan salah satu staf pengajar di Pesantren As-Sunnah Makassar. Dan acara ketiga, sambutan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili sekaligus membuka acara Daurah Fikih Nasional ini. Dan acara selanjutnya, acara keempat, peresmian atau launching website yang merupakan salah satu media dakwah kami di Makassar, yaitu dengan situs www.annasiha.com yang akan diresmikan oleh pimpinan Yayasan Markas Al-Amal Islami Makassar. Dan acara yang terakhir, kelima, yaitu acara penutup. Dan untuk menghargai waktu, kita akan langsung saya masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara kedua berupa sambutan oleh Ketua Panitia Daurah Fikih Nasional yang mana diwakili oleh Al-Ustaz Mustamin Musarudin LC. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, syukur lahu ala tawfiqhi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, adda'i ila ridwani. Salawatullahi wasalamuh wa ala alihi wa ikhwani. Yang saya hormati Bapak
gubernur kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau dalam hal ini Bapak Haji Amirullah Bakri, kepala Biro Bina Mental dan Spiritual Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati jajaran pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Balang Baru, dan yang saya muliakan para kiai, para asatidzah, dan para penuntut ilmu, para perihla penuntut ilmu yang mudah-mudahan rihla yang diadakan ini mendapatkan taufik dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini di tempat yang mubarak lagi sederhana ini, yaitu di masjid kami, di Masjid As-Sunnah dalam lingkungan pesantren As-Sunnah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam majelis yang sederhana ini dalam rangkaian Dorah Fiqih Nasional yang insyaallah taala akan diadakan dari tanggal 20 sampai 29 Rabiul Awal 1431 Hijriah, yang bertepatan dengan 6 sampai 15 Maret 2010. Dan hari ini adalah, atau acara hari ini adalah pembukaan daripada rangkaian daurah tersebut. Maka segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, baik yang hadir dalam majelis ini maupun yang mendengarkan melalui Radio An-Nasiha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, dan segala taufik yang telah diberikan kepada kita. Kita masih diberi nikmat iman dan istiqamah di atas keimanan, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terlebih lagi kita diberi kesempatan untuk menghadiri daurah 10 hari Fikih Nasional dalam mengkaji dan membahas, menyelesaikan kitab Ad-Durar Al-Bahiyya karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Maka di tempat ini, di pondok pesantren As-Sunnah ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan atau menyampaikan sedikit gambaran tentang pondok pesantren yang sederhana ini, adalah bahwasanya cikal bakal daripada pesantren ini adalah dimulai pada tahun akhir 93, ketika beberapa orang penuntut ilmu insyaallah taala kembali dari Jawa Timur untuk menimba ilmu, baik akidah, fikih maupun atau ibadah maupun ilmu-ilmu yang lainnya seperti bahasa Arab, dan mulai mengembangkan atau menyampaikan, menyebarkan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan mereka. Dan tepatnya di tempat kita duduk saat ini, di masjid ini, pada waktu itu adalah masih rumah. Kita mulai
membuka pelajaran, membuka ta'alim untuk saudara-saudara kita atau ikhwah kita, yang kemudian setelah itu mulailah perkembangan dakwah kita berjalan, yang hanya saja karena ilmu yang terbatas, walaupun semangat besar, yang mana ini menunjukkan bahwasanya untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu, untuk beramal itu tidak sekedar mengandalkan semangat belaka, tetapi dibutuhkan ilmu. Nah, ilmu yang cukup untuk berdakwah, karena begitu besarnya, begitu banyaknya tantangan daripada dakwah itu sendiri. Yang kemudian setelah beberapa orang asatidz, beberapa orang ustadz melanjutkan ataupun diberi kesempatan untuk belajar di Timur Tengah, saya sendiri dan Ustadz Lukman Jamal tahun 1994 diberi kesempatan mendapatkan beasiswa di Islamic University of Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian menyusul tahun berikutnya, tahun 1995, Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Khidir juga mendapat kesempatan untuk belajar di Darul Hadis Damaj di Yaman. Yang ketika itu kedua Ustaz masih sempat belajar pada Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dan setelah itu, setelah kepulangan asatidah yang dimulai Ustaz Khidir tahun 97, Ustaz Lukarnain 99, dan Ustaz Lukman juga pada tahun yang sama, dan setelah kepulangan saya sendiri tahun 2000, mulailah kita membuka pondok pesantren atau pesantren As-Sunnah ini, tepatnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2000. Jadi pesantren ini sudah ataupun baru 10 tahun. Kalau ditinjau dari segi fisik, kita katakan sudah 10 tahun. Masih alhamdulillah dengan keadaan fisik yang seperti ini, artinya dari segi sarananya maupun infrastrukturnya masih seperti ini. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah baik di kota Makassar ini maupun di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia, ya, memiliki dampak positif daripada keberadaan pondok pesantren As-Sunnah ini, baik itu melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, ta'alim atau majelis ta'alim di masjid-masjid di kota Makassar ini, demikian pula di kota-kota yang lainnya dari kalangan para ustadz yang mengisi pengajian-pengajian ataupun majelis ta'lim di tempat-tempat tersebut. Demikian pula dengan keberadaan pondok ini sendiri, di mana dengan datangnya para santri, para penuntut ilmu dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, yang kalau dicatat sampai saat ini sudah lebih dari 500 orang yang pernah belajar di pesantren As-Sunnah ini. Alhamdulillah sebagiannya yang kami dapatkan khabarnya sudah membina di berbagai daerah di Indonesia ini, apakah di Jawa ataupun di Sumatera, bahkan ada yang di Papua, mereka sudah membina, baik itu dengan membuka pondok pesantren ataupun melalui majelis-majelis ilmu di masjid-masjid. Dan itulah yang kami syukuri. Walaupun sebagian orang mengatakan sudah 10 tahun pondok pesantrennya masih begini-begini juga, alhamdulillah yang kami syukuri adalah dakwah itu bisa berjalan dengan baik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala kesyukuran kita panjatkan. Demikian gambaran singkat dari pondok pesantren ini. Dan sekarang ini
seperti yang saya katakan tadi, sudah membina sekian ratus orang, dan metode yang kami terapkan dalam pondok pesantren ini sebagaimana pesantren-pesantren salafiyah lainnya adalah metode yang dikenal di kalangan umum sebagai metode sorongan atau bandongan, yaitu mengaji ataupun mengkaji kitab-kitab yang berbahasa Arab tentunya, atau kitab kuning ataupun kitab gundul, baik itu dalam bidang akidah, dalam bidang Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran seperti tafsir, demikian pula tajwid, demikian pula dalam akidah yang benar, akidah ahlus sunnah, demikian pula dalam ibadah seperti fiqih, diantaranya apa yang akan insyaallah ta'ala kita akan mengkajinya dalam selama 10 hari ini, demikian pula pembinaan akhlak, budi pekerti dan adab-adab Islami, adab-adab Islam. Itulah yang insyaallah dan selama ini kami usahakan untuk ajarkan kepada santri ataupun anak-anak didik kami, dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan, senantiasa mendapatkan taufik untuk bisa berlangsungnya pelajaran-pelajaran dan berlangsungnya pondok pesantren ini, dan untuk berjalannya amal sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun daurah ini sendiri, diadakan karena melihat sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin minim dalam pemahaman tentang ilmu-ilmu syariat, yang diantaranya adalah ilmu fiqh itu sendiri, ibadah yang bahkan merupakan salah satu dari rukun Islam, misalnya tentang sholat atau tentang toharo misalnya, yang merupakan syarat daripada sahnya sholat seorang, masih banyak yang tidak memahaminya. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang atau bapak-bapak yang di KUA, ketika ada yang mau menikah, ketika diberikan pelatihan ataupun dipanggil untuk menghadap di KUA, kemudian diberikan, ditanya tentang mandi wajib misalnya, setelah berhubungan suami istri, banyak daripada calon pengantin yang tidak tahu bagaimana cara mandi wajib. Ditanya tentang berapa kali sehari, ini pertanyaan biasa ya, pertanyaan berapa kali sehari dia mengucapkan syahadat, bingung. Kenapa? Karena tidak pernah atau tidak biasa sholat, mengerjakan sholat. Dan sebabnya mungkin saja karena merasa belum memiliki ilmu untuk melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Maka demikian pula di kalangan orang-orang yang sudah ingin menuntut ilmu, menyadari bahwasanya ilmu syariat adalah ilmu yang harus dimiliki oleh setiap insan dalam menghadapi ataupun berjalan di atas muka bumi ini, agar dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang tidak mendapatkan ilmu yang cukup bagi dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Banyak di antara kita yang masih melaksanakan kewajiban mengerjakan sholat hanya karena kebiasaan saja, hanya melihat daripada orang tua kita tanpa pernah mempelajari dari sumbernya, apa dalilnya, dari kitabullah maupun dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pula sebagian mengatakan kita tidak pernah selesai belajar fikih. Dari dulu kita butuh haro terus. Dari dulu sampai sekarang masih kita butuh haro. Karena apa? Ya mungkin orangnya sendiri ketika awalnya semangat, ketika berpindah ke kitab sholah atau kitab yang lainnya, sudah berhenti, sudah luntur semangatnya untuk belajar. Karena panjangnya
ataupun karena mungkin metode yang dipakai oleh dai-nya atau ustadznya atau kiai-nya dalam mengajar sehingga dia berhenti sendiri, sehingga pembahasan-pembahasan yang lain seperti kitabul janaiz misalnya tidak pernah difahaminya. Akhirnya ketika ada penyelenggaran jenazah, yang diandalkan adalah imam di kampungnya, yang imamnya sendiri tidak punya ilmu, tidak punya kebanyakan, tidak punya landasan dari sunnah ataupun ajaran Rasulullah SAW dalam menyelenggarakan jenazah. Yang ada hanya kebiasaan yang dilihat dari gurunya atau dari orang tuanya, turun temurun tanpa ada landasan ilmu dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah SAW. Padahal kalau kita mempelajari sedikit saja, mungkin satu hari atau dua hari kitabul janaiz, kita semua bisa menjadi penyelenggara jenazah, mengurus, memandikan, mengafani sampai menguburkannya tanpa perlu memanggil orang lain untuk mengurusnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyelesaikannya. Dari dulu kita buat thaharah terus, dan ini ada salah satu kritikan yang sering disampaikan oleh sebagian orang. Katanya dakwah kalian hanya kita buat thaharah terus, tidak pernah sampai selesai. Maka salah satu landasan yang ataupun itu menjadi salah satu acuan kami bahwasanya kita harapkan dengan dorah 10 hari ini paling tidak kita bisa memberikan atau menyelesaikan sebagian besar daripada pembahasan-pembahasan fikih melalui metode dorah ini. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan taufiknya kepada kita semua untuk menyelesaikan dorah ini. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ki Amirullah Bakri atas kehadirannya, demikian pula pejabat pemerintah setempat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pembukaan ini, dan kepada para peserta sekalian, kami mengucapkan selamat datang, dan kami mengingatkan untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, la yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu itu tidak didapatkan dengan santai atau dengan badan yang santai. Kita perlu bersabar untuk menuntut ilmu. Maka mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan yang didapatkan, demikian pula segala kekeliruan ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para kiai, para asatidzah dan ikhwah serta sekalian selama dalam mengikuti daurah ini, sejak dari pendaftaran atau sejak registrasi sampai akhirnya nanti. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, kami mewakili panitia dan para asatidzah pembina pondok pesantren As-Sunnah ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata pepatah kita, tak ada gading yang tak retak, artinya tidak manusia yang tidak berbuat kesalahan. Dan tentu saja kami sendiri mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan terakhir kami mohon kepada Bapak Nurullah Bakri untuk membuka acara ini, acara dora ini. Kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan sambutannya dan membuka acara ini. Terima kasih atas kesediaannya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Panitia Daurah Fikih Nasional, dalam hal ini diwakili Al-Ustaz Mustamin Musarudin LC. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke acara ketiga, yaitu sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Amirullah Bakri SAGMH. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, beliau menitipkan pesan mohon maaf tak dapat hadir beserta dengan jamaah sekalian, dan beliau juga menitip pesan
agar didoakan untuk kesehatan beliau. Jadi beliau tidak dapat bersama-sama dengan para jemaah sekalian di tengah-tengah acara ini. Baiklah, saya akan membacakan secara lengkap sambutan tertulis beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta segenap pengurus pesantren As-Sunnah Yayasan Markas Amal Al-Islami, para peserta kegiatan Daurah Fikih Nasional, undangan dan hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah saya mengawali sambutan ini dengan terlebih dahulu mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan petunjuknya jualah kita dapat melaksanakan berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan daurah fikih yang berskala nasional ini. Selanjutnya, selaku pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini yang bernilai ibadah, disertai harapan agar kegiatan keagamaan ini dapat mencetuskan pendapat-pendapat yang bisa mengarahkan umat ke jalan yang baik dan benar menuju tercapainya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, dewasa ini kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah-masalah aktual sebagai salah satu konsekuensi logis dari era demokratisasi dan keterbukaan. Kondisi tersebut tentunya harus mampu diatasi secara komprehensif, baik dalam konteks sikap dan perilaku maupun dalam tatanan organisasi. Kemerosotan akhlak dan moral serta kekurang taatan pada norma-norma ajaran agama yang melanda sebagian saudara kita adalah merupakan contoh konkret yang perlu diwaspadai sekaligus diantisipasi melalui peningkatan intensitas pesan-pesan segar yang berasal dari bahasa agama. Menyikapi hal tersebut, tentu saja diperlukan penyesuaian dan penataan kembali program dan sistem pencerahan yang disampaikan agar mengarah kepada peningkatan pembinaan mental dan spiritual umat. Ini penting saya kemukakan, mengingat pendapat dan fatwa yang disampaikan oleh ulama dan tokoh agama sangat dihormati dan didengar oleh masyarakat, sehingga sangatlah tepat dijadikan sebagai pilar terdepan dalam pengembangan syiar Islam, terutama dalam menuntun umat di jalan yang benar. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar melalui kegiatan ini dapat melahirkan ide-ide dan pikiran-pikiran cerdas guna mengevaluasi kembali metode pencerahan yang disampaikan kepada umat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman dewasa ini. Di samping itu, perlu pula didiskusikan tentang berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penyiar agama selama ini agar ke depan diperoleh suatu format yang ideal sehingga umat Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, pada momentum yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada sejenak jajaran pengurus Yayasan Markas Al-Amal Al-Islami Makassar yang telah banyak mengambil peran dalam pengimplementasian program-program pembangunan daerah, terkhusus di bidang pendidikan keagamaan yang selama ini digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kesempatan ini pula, saya menaruh harapan besar kepada keluarga besar pengurus Yayasan Markas Al-Amal Al-Islami untuk senantiasa berupaya melahirkan gagasan-gagasan yang bersifat konstruktif dalam rangka memberikan pencerahan mental spiritual bagi umat guna memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Dengan keberadaan yayasan ini, kita semua tentunya berkeyakinan bahwa kegiatan pencerahan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan senantiasa dapat memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan proses pembangunan daerah dan bangsa sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama. Hadirin yang berbahagia, di akhir sambutan ini, saya menghimbau kepada seluruh peserta kegiatan ini agar kiranya dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya,
serta menjadikannya sebagai wadah untuk menyatukan komitmen, sehingga dapat memformulasikan suatu rumusan pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan agama, umat, dan negara yang kita cintai ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya terhadap segala usaha dan kerja keras kita dalam membangun masyarakat dan daerah ini yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu, tanggal 6 Maret 2010, kegiatan Daura Fikih Nasional saya nyatakan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Haji Sarul Yasin Limpo, SHMSIMH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Amirullah Basri, SAG, MH dan sekaligus membuka secara resmi acara Daurah Fikih Nasional yang insyaAllah akan berlangsung selama 10 hari iaitu dari tanggal 20 hingga 29 Rabiul Awal 1431 Hijriah atau bertepatan dengan 6 hingga 15 Maret 2010 Masihi. Selanjutnya, kita melangkah ke acara keempat iaitu acara peresmian atau launching website www.anasihah.com yang anda bisa lihat di layar depan. Dengan ini kami persilahkan kepada Al-Ustaz Zulkarnain merangkap pimpinan Yayasan Al-Markaz Al-Amal Islami untuk meresmikan website anasihah.com ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan arju biha an-najata yawmiddin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada acara kita di pagi hari ini, pembukaan Daurah Fikih Nasional, juga bertepatan dengan acara launching atau peresmian situs www.anasihah.com. Dan sebenarnya situs ini alhamdulillah sudah berjalan sekian tahun lamanya. Akan tetapi telah diadakan perubahan dan telah diadakan pergantian tampilan, ya insyaallah ta'ala itu akan lebih memberikan manfaat kepada orang yang membacanya. Dan situs ini asalnya adalah situs yang menampilkan tulisan-tulisan yang dimuat dari risalah ilmiah kita yang dikenal dengan nama Risalah Ilmiah An-Nasihah. Dia tidak disebut majalah, juga
tidak disebut jurnal. Sebab kalau dikatakan majalah, dari sisi bobot ilmiah, jurnal mungkin lebih detail dan mungkin lebih dikedepankan. Juga tidak disebut jurnal, walaupun materi dan bobot majalah kita mengarah ke sana, karena ada tema-tema yang mungkin dia lebih mirip dimasukkan ke majalah. Karena itu diambil jalan tengahnya, dia disebut dengan nama risalah ilmiah. Risalah ilmiah an-nasihah. Dan alhamdulillah risalah ilmiah an-nasihah ini sudah berjalan sampai 14 edisi. Dan tulisan-tulisan yang terkait di dalamnya, apakah yang ditulis oleh para ustaz di kota Makassar ini, ataupun ustaz-ustaz yang lainnya yang berada di kota Solo atau di kota Jakarta, dan alhamdulillah sebagian dari isi tulisan-tulisan kita juga ada yang merupakan langsung jawaban pertanyaan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para pembaca risalah ilmiah an-nasihah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam majalah tersebut juga kita dibimbing oleh para ulama kita yang sangat dikenal di masa ini. Di antara mereka yang membimbing dan pernah ada jawaban langsung di dalam majalah kita adalah guru kami Syekh Saleh Al-Fauzan, yang kedua guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau adalah anggota Hayat Kibarul Ulama, lembaga ulama besar Saudi Arabia, dan juga lembaga riset dan kajian ilmiah Saudi Arabia. Dan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau adalah mufti Saudi Arabia di bagian selatan. Dan juga ada beberapa jawaban yang pernah dimuat dari jawaban Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, dan beliau adalah seorang doktor dosen di Universitas Madinah. Yang jelas situs ini dia adalah memuat tulisan-tulisan atau berbagai pertanyaan yang berada di majalah an-nasihah tersebut. Namun untuk saat ini, karena kita akan mengadakan perombakan yang lebih dan akan lebih memajukan kandungan dan bobot isinya, mungkin kita akan menambahkan bentuk-bentuk kajian yang lainnya secara online di situ, sebab kita juga sudah punya radio streaming alhamdulillah, yaitu radio an-nasihah, yang kegiatan-kegiatan daurah seperti ini dan juga ceramah-ceramah ilmiah yang lainnya itu disiarkan secara langsung. Dan insyaallah taala ke depan apabila radio kita, radio an-nasihah, sudah maksimal di dalam program-program kerjanya, insyaallah taala mungkin di bulan ini kita akan online-kan selama radio itu mengudara. Jadi kalau direncanakan mengudara dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam, maka insyaallah taala pada jam itu juga akan online di radio streaming kita di internet insyaallah taala. Iya. Kemudian di majalah ini, di situs an-nasihah ini juga kita akan memasukkan sejumlah materi-materi yang walaupun dia tidak masuk di dalam majalah, tapi materi-materi tersebut mungkin akan dimasukkan di situ. Seperti jawaban-jawaban yang berada sekarang di milis an-nasihah. Kita juga punya milis tanya jawab. Di mana di milis ini sekarang sudah terakhir saya buka tadi malam, ya, anggotanya sudah 1076 orang. Yang di mana yang berpartisipasi di dalamnya, karena dia berskala internet, ya, bukan hanya nasional tapi juga internasional. Ada orang-orang yang juga ikut di dalamnya, kadang bermukim di Malaysia, kadang bermukim di Saudi Arabia, ada yang bermukim di Kuwait, di Dubai, juga ikut ngambil partisipasi di dalamnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan alhamdulillah itulah media yang kita gunakan sebagai tempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak ustad-ustad yang tergabung di dalamnya memberikan jawaban-jawaban pertanyaan, apakah itu dari Makassar sendiri, dari Jakarta, maupun dari kota-kota yang lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya dari milisan nasihat ini juga rencananya kita akan
tampilkan di situs An-Nasiha. Demikian pula insyaallah taala ada apa bentuk syarah buku-buku. Ya, seperti misalnya syarah Sunan Abi Daud yang akan kita terangkan, kita akan tampilkan juga di milis kita. Ya, Sunan Abi Daud salah satu buku dari Kutubus Sittah yang merupakan rujukan kaum muslimin dari masa ke masa. Dan buku ini untuk kalangan di Indonesia mungkin sedikit ya di dalam dikaji karena mungkin adanya keterbatasan-keterbatasan ilmiah yang terkait dengannya. Tapi insyaallah taala kita berusaha untuk memberikan partisipasi di dalam meningkatkan pengetahuan umat dan pendidikan umat terhadap agamanya. Kita akan menampilkan syarah-syarah terhadap hadis-hadis di Sunan Abi Daud itu di milis. Demikian pula telah siap walaupun belum 100% selesai di tahap dieditnya, yaitu syarah Umdatul Ahkam, ya juga kita akan tampilkan. Dan insyaallah taala pelajaran kita pada doro ini Ad-Durrul Bahiyah di kandungan fikih ini juga akan setelah selesainya insyaallah taala juga akan dibukukan. Dan ini semuanya kita bisa tuangkan di milis kita ini dan kita harapkan kita bisa tuangkan di situs kita ini, situs An-Nasiha, dan diharapkan ya situs ini bisa menjadi situs yang kaum muslimin dimanapun dia berada bisa mengambil manfaat darinya, ya bisa mengambil manfaat darinya. Maka ini sebagian dari kegiatan-kegiatan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua diberi taufik di dalam kegiatan tersebut dan diberikan keikhlasan di dalam hal itu. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kegiatan-kegiatan kita semua ini bermanfaat dan berberkah untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Maka di kesempatan pagi hari ini saya mewakili jajaran Pondok Pesantren As-Sunnah dan seluruh ikhwah yang terkait dengan milis ini, saya meresmikan pembukaan situs www.annasiha.com ini. Ya wallahu taala alam. Baik. Jadi mungkin sekarang sudah terbuka ya, sudah terlihat. Jadi saya enggak perlu membukanya. Ya, sebab sudah terbuka. Ya. Dan alhamdulillah mungkin hari ini baru di kalau kemarin dibuka mungkin belum nampak. Tapi hari ini insyaallah taala siapapun yang membukanya insyaallah taala sudah bisa membuka. Dan di sini ada ruangan khusus, bisa siapapun yang ingin mengajukan pertanyaan boleh ya mengajukan pertanyaan ya, dan insyaallah taala kita menjawabnya apakah melalui email ya, kalau si penanya menginginkan jawaban melalui secara tertulis maka mungkin hal tersebut bisa kita layani secara tertulis apakah dengan dititipkan alamatnya atau diberikan nomor teksnya atau yang semisal dengan itu. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai pembukaan untuk milis kita wallahu ta'ala, untuk situs kita www.annasiha.com. Ya, dan saya banyak salah ucap antara milis dan situs sebab terlalu banyak ada beberapa kegiatan kita di internet, ada www.almakassari ini khusus untuk kegiatan dakwah untuk seluruh para asatidz dari Kota Makassar. Ya. Kalau www.annasiha ini adalah kegiatan dari pondok pesantren kita. Kemudian ada www.annasiha.net. Kalau .net itu khusus untuk radio. Kalau .com ini untuk situs kajian tulisan-tulisan ilmiah. Tulisan-tulisan ilmiah. Dan kita punya milis An-Nasiha. Ya, milis An-Nasiha.com. Ya, ini sebenarnya milis ikut ke Yahoo Group dan di situ adalah tempat untuk tanya jawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi sedikit sambutan dari Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sanusi sekaligus juga meresmikan atau melancing situs www.annasiha.com. Jadi kami persilakan bagi hadirin yang ketika ingin mengunjungi dunia maya, diharapkan tidak lupa untuk mengetik
alamat situs ini sehingga antum semua bisa mengambil manfaat yang insyaallah tidak hanya bagi diri antum semua sahaja, tapi juga bisa untuk disebarkan kepada kaum muslimin lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke acara terakhir yang mana merupakan acara penutup, dan kami dari panitia mohon maaf jika adanya kekurangan dan kesalahan dalam acara pembukaan Daulah Fiqih Nasional pada hari ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya disampaikan kepada seluruh peserta Daulah Fiqih Nasional. InsyaAllah untuk sesi pertama pembahasan materi kitab Ad-Durar Al-Bahiyah pada hari ini akan dimulai pada pukul 10.40 pagi. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta Daulah Fiqih Nasional, InsyaAllah pembahasan materi Al-Kitab Ad-Durar Al-Bahiyah ini akan dimulai pada pukul 10.40. Jadi diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu.